dan juga kita akan bimbing dulu sebelah kiri saya kalau nak pergi ke tandas, tandas lelaki sebelah kiri saya. Kalau ada sampah, tolong buang di dalam tong sampah ada di hadapan kami yang berwarna hitam. Saya ucapkan kepada yang berhormat Tuan Guru Sinta Cik Raja Asin, Tuan Pengerah Puan Kristi Duman, Pastor Excuse Job, Guru Besar Cikgu Rona, Cikgu-cikgu, Ibu Bapa, murid-murid dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Saya Cikgu Edlin selaku pengacara sukan kita pada pagi ini. Selamat datang ke Hari Sukan Smart Leader Kids 2023. Siapa yang baru pergi sini, tolong angkat tangan. Oke, siapa yang pernah? Wow, semua pernah kan ni? Ibu bapa juga pernah pergi sini? Belum. Pernah kan? Tidak? Oke. Apa kabar semua? Sudah sarapan pagi? Sudah sarapan pagi? Belum. Patut tidak bersemangat. Masih lemah enggak? Siapa sudah sarapan pagi angkat tangan? Sedikit saja. Sudah. Mesti bersemangat kalau kita sudah sarapan pagi, semangat. Boleh? Boleh? Macam tu. Okey. Kalau kita semua dalam keadaan yang sehat, bertenaga, bersemangat dan tidak mengantuk. Boleh? Boleh? Jadi sebelum itu, yang pertama sekali saya ingin membawa kita dalam sesi pengenalan, yaitu kita buat ice breaking. Jadi bukan buat anak-anak saja, semua ibu bapa, para hadirin yang hadir pada hari ini, kita sama-sama buat supaya kita tidak malu, tidak kaku antara satu sama lain, macam lain-lain saja bunyinya, krik-krik-krik saja bunyinya. Boleh? Ibu bapa? Boleh? Karena kita semua berdiri, kita berdiri dulu, kita buat ice breaking sama-sama. Pergi ke hadapan sini. Acara yang dimainkan
diam. Oke, selamat pagi. Kita berdoa sebelum memulakan suka kamu atau aktivitas kita pada hari ini. Ya, selamat pagi juga untuk parents-parents yang datang yang mendukung aktiviti atau kegiatan anak-anak kita yang masih dalam prasekolah kan ya. Oke, dari awal lagi. Oke, saya baca dari Bible. 3 John 1-4, 3 Yohanes 1-4. I have no greater joy than to hear my children are walking in the truth. Dalam bahasa, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Semua kita suka anak-anak kita hidup dalam kebenaran, dalam Tuhan, dalam hidup sosial kita, kita dengan satu dan yang lainnya. Mari kita berdoa. Mari kita simpulkan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur pujian kepada-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Oleh karena Engkau yang sudah membawa kami bersama untuk menyaksikan atau merayakan hari sukan bagi anak-anak kami atau cucu-cucu kami yang ada di sini pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan oleh karena sekolah yang tempat mereka belajar dari awal kecil lagi ya Tuhan sudah membawa satu pengetahuan bagi mereka dalam pendidikan yang mereka akan teruskan di dalam hidup mereka. Berkati aktiviti mereka pada hari ini, suka yang mereka adakan, supaya Tuhan yang menyertai semua dan memberkati semua. Itu juga parents yang ada di sini juga Tuhan. Kami berdoa supaya semua mereka juga akan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dan Tuhan semua akan ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih dan berkati. Terima kasih Pastor Exus John yang telah membawa kita dalam doa pembukaan. Sekarang saya ingin menjemput para hadirin untuk berdiri. Sherin.
Sedia bulat hijau. Run. Cheering, run! Yeah, yeah, yellow. Oh, ada. Run. Run. Ha ha ha.
Yellow. Wow, so fast! Yay, yay, yellow! Yay, yay, yellow! Run! Go yellow, go yellow, yellow. Go yellow, yellow. Drink again.
Namanya yellow. Ayo, ayo, ayo. Hello. Oh, good.
Ayah dah adil dan saksama. Oke, kita berangkat dengan yang kedua. Kumpulan nomor dua dimenangi oleh Kumpulan Biru. Oke, lagi semua kumpulan biru. Mari tampil ke hadapan. Yes, Celina, take a photo. Boleh pakai jalan yang berdekatan. No, this one. Yang berdekatan. Boleh. Ah, boleh. Oke. Hey, wow, you made it, right? You like? Yeah. Nanti kita dengarkan suara-suara dari kumpulan warna biru, ya. Oke, okay, gede. Oke. Okay. Cukupkan bagi kumpulan warna biru. Bagaimana? Kumpulan? Kumpulan? Kumpulan limau. Siapa cakap limau ni? Kamu tahu limau atau warna hijau? Ya, kumpulan hijau. Ambil ke hadapan. Kita dengarkan slogan dari kumpulan hijau sebentar nanti. Wow.
persembahkan kepada mereka. Hmm.